teman-teman. Aku baru menemukan tempat spot, spot yang bagus untuk menginap dan berkemping di daerah sedebu-debu yang dimana dari tempat ini kita bisa parkir kereta kita dan naik ke atas gunung Sibaya, yang dimana kalau kita parkir dan startnya mulai dari sini itu hanya sekitar 1,5 jam aja. Nah, spot ini menyediakan tempat menginap juga, di bawah, dan ada juga tempat yang sini ada pondok-pondok seperti ini, misalnya pondok-pondok. Nah, kata si bapak tadi aku udah bicara sama bapaknya, ini akan kelar di akhir bulan Agustus ini. Jadi mantap, di akhir bulan Agustus kan kita di bulan 9 kita ada kompet itu 1 minggu, kita bisa kemarin untuk melepaskan rasa stres kita dan berkemping di luar sini. Ada resto dan ada resto yang ada tempat pemandiannya juga di sini. Peaceful banget di sini teman-teman. Jadi ini rekomendasi. Lihat semuanya dari alam, meja dan kursinya. Kemungkinan besar kata bapak itu di akhir bulan ini itu akan sudah rampung 90%. Oke, jadi itu dia ya. Tidak sia-sia perjalanan sendiri berpetualangan. Jadi kita akan kemari, term break bulan 9. Kita akan berkemping di sini. Oke, tempatnya Neraya Cafe Resto di daerah Sedebu-Debu. Jalan dari masuk dari simpang Sedebu-Debu itu jalannya mulus sampai kemari itu masih beraspal, jadi aman. Kemudian kita parkirkan sepeda motor di situ. Oke, parkirkan sepeda motor di situ. Dan kemudian pada malam hari jam 12 atau jam 1, jam 2 pagi atau jam 3 pagi kita bangun, keluar dari camping kita dan kita pergi ke Gunung Sibaya untuk melihat matahari terbit. Ulala. Keren kan? Ide bagus. Itu namanya ide petualangan. Anak petualangan. Oke, cukup sekian hari ini. Informasi yang terupdate dari Abang yang cantik buat teman-teman yang tercinta dan manja. Oke, sampai ketemu di sebulan break. Kalau saya video lagi, sini aja. Recommended banget. Sini spot yang bagus banget untuk build your tent, tendamu. Oke, kenapa? Karena lihat di belakangnya itu pohon-pohon bambu. Jadi kalau malam hari sewaktu angin berhembus, suara bambunya membuat maknyus, damai, tentram. Oke, keren banget. Gak sabar aku menunggu bulan depan. Dan kalau kita masak indomie, ada cabai. Ada cabai di samping. Oke, tinggal beli aja atau minta sama orang di sebelah. Kemudian kita masak indomie dengan cabai yang luar biasa pedas. Ya kan teman-teman, ide bagus kan untuk camping di sini. Dan ada sayur, ada corn, cabbage, ada daun seledri di sini juga. Sehat banget kita di sini di kolam berubah. Aku belum tahu sih harganya, cuma kita itu belum mengetahui harganya berapa. Karena dia hanya orang yang dipercaya untuk mengelola di sini, untuk menjaga karyawan di sini, untuk membangun. Jadi dia bukan ownernya. Jadi jujur aku suka banget. Malam hari aku udah bisa bayangkan keheningan, ketenangan, kedamaian. Dapat semua, terobati semua rasa anak-anak itu waktu berkumpul di sini. Khususnya sepatnya nih, ini sepat mereka. Oke, tempat ini namanya Neraya Cafe Resto. Jadi kalian bisa melihat di Instagram aku maupun di YouTube channel aku tempat ini.
bagi kalian yang tertarik untuk berpetualangan, khususnya berkemping. Karena tempat ini, dari tempat ini, kembali lagi aku kasih informasi. Dari tempat penginapan Neraya Cafe Resto ini hanya berjarak 1 km berjalan kaki sampai menuju puncak Gunung Sibayak yang ada di sana, yang ditutupi gunung itu. Jadi pagi hari bangun jam 2 pagi atau 3 pagi, berjalanlah bersama teman-teman. Itu dia, rame-rame. Wih, mantep banget. Oke ya teman-teman, cukup sekian informasi dari Abang Ganteng. Sampai ketemu lagi di channel dan video selanjutnya. Oke, ini Neraya Cafe Resto, yang dimana ini seperti homestay juga. Selain cafe dan resto, ada juga penginapan dan juga tempat camping di belakangnya. Tadi sudah aku jelaskan di video yang sebelumnya. Oke. Nah, ini belum, tempat ini belum terbuka, belum buka secara resmi. Tetapi ini akan dibuka secara resmi di akhir bulan Agustus ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin menginap, oke, dan bersantai setelah turun dari Gunung Sibayak, ini merupakan tempat yang sangat rekomendasi banget. Jadi ada tempat untuk duduk tenang di malam hari. Itu dia. Oke, nah kita lihat ke dalam. Tadi aku belum terisi semua orangnya. Kita akan lihat ke dalam bagaimana isinya. Ups, ada anak tangga di sini. Tapi itu nanti kita naikin. Jadi ini restonya atau kafenya. Oke, ini papan petunjuk yang menyatakan toilet dan lain sebagainya. Semua dari kayu, aku suka kayu ini, kayak kualitasnya bagus. Mejanya juga dari kayu, keren. Lampunya gak begitu terang. Kamar mandi, kamar mandi gaya western. Oh my goodness. Oke, ini belum kelar ya teman-teman, masih tahap pembangunan. Tapi nanti ini kalau udah selesai, ini akan kelihatan bagus banget. Jadi sebelum ini kelar, kebetulan nih orang yang dipercayakan memperbolehkan aku untuk melihat dan memvideokannya supaya aku promosikan. Oke. Sekarang kita naik ke atas dan kita lihat apa yang ada di atas. Oh, jadi lantai 1 dan di lantai 2 itu khusus untuk resto, kafe. Lihat ini. Nah, jadi semua orang akan makan di sini, makan. Tempatnya natural banget. Nama kafenya Eco Park. Hampir semua bahannya terbuat dari hutan di sini, kayu di sini. Dan ini ada pintu menuju tempat perkempingan yang tadi yang aku tunjukkan di atas sana, yang aku tunjukkan sama di video sebelumnya, aku jelaskan sama kamu. Anak camping merasa kelaparan, mereka tinggal masuk aja, masuk dari pintu ini, masuk ke kafe, ke resto ini dan makan. Dan pastinya di sini penjual makanannya dan minumannya, pembuatannya, ada pencuci tangan. Kembali lagi di lantai 2 ada toilet. Nah, ini toilet yang aku suka, Indonesian banget ini beneran dah. Oke, dan di sini ada, oh ini yang dibilang bapak itu, di sini rencanakan dibangun penginapan, kamar-kamar, yang dimana ini belum kelar sama sekali, jadi ini masih dalam proses.
Jadi akan dibangun kamar-kamar di daerah sini. Wow, keren banget. Oke. Jadi kafe resto itu menghadap view-nya menghadap hutan. Ada ayunan yang disediakan. Keren banget tempatnya. See you next month.